Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aji Spasi 98. Oke, pada video kali ini kita akan membuat atau melakukan PJR untuk pembersihan rak ya. Jadi PJR itu adalah pembersihan rak ya, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan PJR, saya jelaskan dulu apa itu PJR. Nah, PJR ini adalah penanggung jawab rak, di mana setiap personil itu sudah punya rak masing-masing. Jadi personil itu bertugas untuk menjaga raknya sendiri. Jadi dari kualitas kulitnya ataupun kebersihan raknya. Jadi itu harus dijaga oleh personil itu sendiri. Nah, jadi tujuan kebersihan rak ini itu menjaga kualitas produk agar selalu bersih dan menarik pelanggan untuk membelinya. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya tentang apa